Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys di channel Cemi TV. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi dolar kuning. Bisa kalian lihat sendiri bahwa di sini video saya ada ataupun kena dolar kuning karena ada kata kunci hack dan retas. Maka YouTube sendiri sangat sensitif karena ketika kita upload dan ada kata kuncinya, maka secara otomatis itu dolar langsung kuning. Nah, lalu bagaimana sih biar bisa hijau lagi dolarnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dulu guys channel ini agar Anda mendapatkan video terbaru dan video menarik dari channel ini guys. Oke, bagaimana Anda sudah subscribe? Terima kasih. Langsung aja kita simak caranya bersama-sama. Silakan masuk aja ke aplikasi Google Chrome dan ketikkan aja youtube.com dan dibuat situs desktop seperti ini guys. Nah, kalau udah silakan klik di sini. Berikutnya silakan kalian klik aja sebentar, ini agak ngelag ini sepertinya. Kita tunggu dulu guys. Kalau kita refresh aja. Nah, seperti ini. Ini udah refresh. Nah, klik YouTube Studio. Nah, kalau udah klik YouTube Studio seperti ini, berikutnya klik yang gambar sini guys, pojok kiri bawah ini, atau gambar orang lari, kemudian klik lewati. Langsung kita buka versi klasik lama, maka akan diarahkan seperti ini dan langsung masuk ke halaman baru guys. Biasanya seperti itu, tapi ada juga langsung di browser Google Chrome aja. Ini saya browser bawaan. Berikutnya silahkan klik pengelola video. Setelah itu cari aja video yang sekiranya mengalami dolar kuning. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Silakan klik aja minta peninjauan. Nah, seperti ini. Berikutnya silakan ada sini ada tulisannya monetisasi iklan. Silakan ini sudah diaktifkan, pasti sudah diaktifkan. Kalau udah, selanjutnya klik minta peninjauan manual dan di sini ada tulisannya saat ini kami hanya dapat meninjau video dengan minimal 1000, itu nggak mesti. Silahkan langsung klik aja, saya mengonfirmasi bahwa video saya sesuai untuk semua pengiklan. Kemudian klik kirim untuk ditinjau. Berikutnya silahkan kalian Nah, berhubung tadi sudah konfirmasi, kemudian klik simpan perubahan kayak gini ya guys. Nah, seperti itu. Kan ini tadi udah toh, tidak sesuai dan minta peninjauan manual. Oh, ternyata udah. Sebentar saya cek lagi. Sangat sensitif banget ini guys. Sebentar. Nah, seperti ini. Kalau sudah simpan perubahan, maka kita tinggal keluar saja guys, seperti ini. Set, langsung keluar. Nah, apabila kalian sudah minta meninjau manual, kalian tinggal menunggu sehari aja guys. Biasanya itu sehari dan ada juga yang cuma beberapa jam aja langsung bisa. Tapi kalau saya tuh biasanya sehari siang ya. Dolarnya. Kalau kata iman nanti ada kayak gini guys, emailnya sebentar. Mana ya? Oh, ini seperti ini. Nah, nanti akan ada seperti ini kalau misalnya diterima ya. Kabar baik, setelah meninjau video Anda secara manual, kami nyatakan bahwa video Anda sesuai untuk semua panggilan, maka secara otomatis dolarnya pun langsung hijau. Jadi cuman seperti itu aja guys mengenai caranya. Bagaimana, sangat mudah sekali bukan? Apabila ada pertanyaan silahkan komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.